Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi tahun ni saya sebenarnya agak excited nak rasa sendiri Xiaomi Mi 11 sebab inilah phone yang terawal dengan chipset Snapdragon 888. Jadi sebagai peminat tech, memang suka benda yang paling latest, paling powerful. Kalau boleh enjin ataupun chipset tu naik yang paling laju. Sebab macam saya, bila guna phone pun, saya punya usage ni agak tinggi. Sebab saya ni guna bukan setakat messaging dan social media, tapi nak guna untuk quick editing, ambil gambar dan paling penting boleh handle game-game berat macam PUBG ataupun Genshin Impact. Dan bila tengok specs Mi 11 ni, padanlah orang sebut-sebut sebab specs dia memang mengancam. Macam chipset Snapdragon 888 ni sendiri guna storage UFS 3.1 dan ada kamera 108 MP. Tak cukup dengan tu, Xiaomi Mi 11 ni ada extra features lagi. Macam speaker stereo yang ditune oleh Harman Kardon, ada IR blaster dan reverse wireless charging yang boleh charge device lain secara wireless. Jadi untuk video kali ni, yang ini bukan video full review, tapi saya nak share top features yang ada dekat Xiaomi Mi 11 ni. Dan jadi bagi korang yang tengah survey phone dengan Snapdragon 888 ataupun yang tengah bercadang nak beli Xiaomi Mi 11, harapnya video ni boleh senangkan korang untuk buat pemilihan. Jadi benda pertama yang saya notice dekat Xiaomi Mi 11 ni ialah dia punya design dia yang memang cantik dengan design curve dekat bahagian depan dan belakang. Jadi bila tengok dari jauh tu memang dah nampak yang ini ialah phone premium. Dia ada protection Corning Gorilla Glass Victus dekat bahagian depan ni yang mana dia boleh protect kesan calar dua kali ganda lebih baik banding Corning Gorilla Glass 6. Dan saya kagum dengan phone ni sebab dia punya design tu nipis, tak rasa berat sangat. Walaupun bateri phone ni agak besar dan dia guna material kaca dekat bahagian depan dan belakang. Tapi apa yang buatkan phone ni nampak lagi premium, dia guna panel AMOLED 120Hz yang mana buatkan screen phone ni nampak silky smooth masa korang tengah scroll dan korang pun diberi option untuk tukar resolution dan setting refresh rate dekat display phone ni. Kalau korang tengok content dekat phone ni, korang akan terpukau dengan warna dia yang memang rich dan vivid. Sebab display dia support 10-bit color dengan 100% DCI-P3. Dan dengan penggunaan panel AMOLED, phone ni ada under display fingerprint scanner yang memang laju. Dan korang pun boleh guna fungsi always on display untuk senangkan korang tengok info dekat lock screen. Actually, saya suka dengan speaker phone ni sebab dia ada stereo speaker yang ditune oleh Harman Kardon. Jadi bila dengar lagu, tengok movie, main game, kelantangan bunyi dia memang kuat dengan bunyi mid-tone yang jelas kedengaran. Cakap pasal performance, phone ni memang rasa laju sangat sebab dia dibantu dengan penggunaan chipset Snapdragon 888 selain daripada penggunaan RAM LPDDR5 dan penggunaan storage berasaskan UFS 3.1. Dari segi bacaan benchmark pun sangat tinggi yang mana improvement dia banyak datang daripada CPU Cryo 680 dan GPU Adreno 660. So bila ditranslate di dunia sebenar, phone ni boleh buka apps dengan laju, boleh tukar antara apps dengan cepat. Jadi memang sedap sangat untuk buat benda harian dekat phone ni. Dari segi gaming, untuk Genshin Impact, saya rekomen korang untuk set medium setting untuk dapatkan frame rate yang lebih stable dan lebih playable. Sebab kalau korang set graphic high setting, mana-mana phone yang ada dekat pasaran sekarang ni pun akan struggle. Sebab game ni memang high resource dan graphic intensive. Dan game lain macam PUBG Mobile, COD Mobile, Mobile Legends, korang boleh dapat setting graphic rata kanan, gyro pun accurate, dan setting 90fps untuk PUBG Mobile dijangka akan dapat lepas developer update untuk phone ni. Dan bila beli phone flagship, korang akan dapat banyak connectivity macam Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM dan special untuk flagship Xiaomi, dia ada IR blaster untuk bolehkan phone ni jadi remote control. So korang boleh kawal aircon ataupun TV. Tapi yang best dekat phone ni, dia ada 5G dan start Snapdragon 888 ni, dia punya modem dah integrated dalam satu SoC. Jadi internal phone ni pun lebih banyak ruang untuk bolehkan pengeluar letak features lain, contohnya hardware kamera yang lebih baik. Cakap pasal kamera, phone ni lengkap dengan kamera 108 MP OIS dan dia pun ada bagi fungsi ultra wide dan kebolehan telemicro dengan focal length 48mm. Jadi dengan Snapdragon 888 ni, experience guna kamera tu memang best sebab dia boleh proses image tu dengan lebih laju. So tak perlu tunggu lama untuk gambar tu proses dekat galeri. Dan chipset ni pun ada Qualcomm Spectra 580 ISP
yang boleh improvekan lagi quality image. So kalau ambil gambar guna phone ni, dia punya quality low light tu memang cantik. Ada detail yang sharp dan boleh bagi gambar dengan dynamic range yang luas untuk hasilan gambar yang impresif. Dari segi bateri, phone ni ada kapasiti bateri yang besar iaitu 4600 mAh. So korang boleh expect untuk dapat penggunaan yang lebih lama dekat phone ni. Dengan adanya chipset 5 nanometer, phone ni boleh dapat screen on time sekitar 5 hingga 7 jam kalau korang guna secara casual dari pagi sampai ke malam dengan resolusi Full HD Plus dan adaptive refresh rate 120Hz. Dan phone ni pun lengkap dengan fungsi fast charging yang boleh push sampai 55W untuk wired charging dan 50W untuk wireless charging. Selain ada reverse wireless charging untuk charge device lain dengan output 10W. So, apa pandangan saya dengan Xiaomi Mi 11 ni? Kalau dinilai dari segi build quality dan dia punya penggunaan material dia, phone ni memang rasa sangat premium sebab dia punya design tu ada design curve dekat bahagian depan dan belakang ni. Lepas tu dia guna Corning Gorilla Glass Victus dekat bahagian depan yang mana sangat membantu untuk kurangkan kesan calar dan hentakan banding Corning Gorilla Glass 6. Dan fungsi yang dia bagi pun memang korang boleh expect daripada sebuah phone flagship 2021 macam display AMOLED 120Hz, kamera 108MP dan ada fast charging 55W. Dan of course, benda yang buatkan phone ni premium ialah penggunaan chipset Snapdragon 888 iaitu chipset terpantas daripada Qualcomm untuk smartphone Android setakat ini. So bila guna phone ni buat harian dan gaming tu akan rasa laju, boleh ambil gambar dengan pantas dan ada integrated Qualcomm X60 5G modem untuk bolehkan phone ni guna 5G masa dah ready dekat Malaysia nanti. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk perkongsian video pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan ke cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.